Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama para jagoan Neon Channel. Ya, kali ini kita kembali dolanan audio yang kemarin sebenarnya sudah sempat di video ya di channel para jagoan Neon. Namun nampaknya ada yang minta jelaskan ya. Oke. Ini masih terkait seputar aksesoris sound system ya. Ini kita lagi bermain equalizer Behringer ini ya. Ini ada dua, saya punya dua ini ya. Yang atas sudah dibabat, ini feedernya sudah rusak ya, gembur rocok semua dan tidak bisa bunyi bahkan ya. Akhirnya kita babat dan kita ganti trimpot. Ini di dalam sana udah semacam semi paten. Jadi kalau mau nyeting harus bongkar, dibuka dan di trim, di obeng. Oke, karena susah nyari ininya ya, feedernya yang seukuran ini. Kemudian yang jelas sudah berfungsi, dan salah satu kelemahan menurut saya apa dari produknya Behringer ini, baik mixer, kebetulan saya juga ada mixer Behringer, itu memang potensinya ya ketika udah kotor atau apa sudah gembrodok, kadang los, dia nggak bisa berfungsi. Ini yang bawah masih komplit, ada feedernya ya di sebelah sana, cuman juga ada tanda-tanda sudah mau koet juga nih, pada feedernya nggak fungsi sehingga gembrodok nggak jelas. Nah, kali ini kita akan mencoba output sub ya, sub outnya, subwoofer out dari aksesoris equalizer ini ya. Ini equalizer 15 band ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini 15 band ya. 15 band, jadi stereo ya. Input 1, input 2. Ini semua input output sudah full balance, jadi input balance, output juga balance. Kemudian terdapat satu fitur subwoofer, ini ada satu juga balance, dan di belakang ini terdapat pengaturan frekuensinya, jadi dari 30 40 50 75 100 130 dan 200 maksimal ini tulisannya. Bisa diputer ini ya, pengaturan frekuensinya. Nah, setelah saya coba, ternyata output ini dipengaruhi dari channel kanan dan kiri, atau channel 1, channel 2, atau channel L, channel R. Jadi berpengaruh ketika posisi ininya, tombolnya tidak di bypass, artinya tidak di bypass ini. Waduh, ini tombolnya juga sudah lepas semua guys, di belakang sudah saya patenkan di dalam. Ketika tidak di bypass, kita naikkan turunkan misalnya frekuensi atau band frekuensi 20 ini, misalnya kita turunkan juga akan mengurangi output dari sub ini ya. Begitu pula sebelah sini juga, ketika misalnya ini kita turunkan juga, dia akan mempengaruhi output di subwoofer ini. Kemarin sempat ada yang tanya apakah output sub ini berpengaruh ketika sini dimainkan atau diatur. Iya, berpengaruh ya. Nah, akan tidak berpengaruh ketika ini di off kan, jadi kanan kiri tidak on, di off kan atau non equalizer, di bypass, itu baru dia tidak pengaruh juga yang ini ya, otomatis ya. Oke, begitu ceritanya. Jadi outputnya ini dipengaruhi dari channel 1 dan 2 outputnya, kecuali di bypass semua. Ini cetek sini, ini juga di bypass, ini baru dia
nanti tidak berpengaruh, ini tinggal memainkan frekuensi outputnya sini. Akan langsung tak coba ya, kita coba oglek. Ini tanpa middle ya, ini jadi posisi high. Ini high, ini high-nya ya. Pakai tweeter aja sih, tweeter. Kemudian ini kita mau nyoba frekuensi subwoofer-nya ya. Atau ini oke. Ini masih di 30 ini ya. Akan coba kita naikkan. Ini 40. Ini posisi tidak di bypass ya. Ini ke 50, frekuensinya 50. Coba kita ke 60. Di antara 50 dan 75 ini. Sekarang 75 juga, 75 frekuensinya. Kita naikkan 75, mungkin pertengahan sini sekitar 80 atau 85 ya mungkin ya. Ini seratus juga, 100 frekuensinya. Seratus tiga puluh. Ini tak turunin lagi ke 30. Oke, sekarang coba kanan kiri saya bypass ya. Ini posisi channel 1 dan 2 sudah di bypass, tidak menggunakan EQ, tidak di EQ atau tidak di equalizer. Dia juga semacam ada penurunan gain gitu. Coba kita buka di frekuensi 40 ya, coba 40. Enggak terasa ke 50 ya, Pak. Ke antara 50 dan 75. Di 75 coba sekarang, lurus ke atas jam 12.
ya semakin apa ya, deg-degnya semakin atos. Jadi kalau ke 75 lebih, deg-degnya semakin ke 100 ya. Jadi ketika semakin tinggi nilainya, semakin ini semakin ke mid ya, lebih ke masih dari sub low. Jadi semakin nilainya tinggi nanti semakin ada midnya terasa, ada terasa. Coba di atas 100 frekuensinya. Kalau kita turunkan itu juga semakin ulem, semakin soft, semakin sub, output subwoofer. Ini frekuensinya rendah sekali ya. Semakin kalau kita naikkan semakin ini tanpa diaktifkan ya, kanan kiri posisi bypass tanpa equalizer ya. Jadi input 1 input 2 ini tidak di equalizer, jadi kita cuma main di outputnya ini ya, frekuensinya ini. Nah kurang lebih seperti itu. Teman-teman para pecinta musik, semoga bermanfaat. Banyak salah, banyak khilaf mungkin, atau ada saran, ada yang salah bisa diluruskan para ahli master audio. Jadi ini kita nyoba output subwoofer dari aksesoris equalizer Ultagrab Pro, produknya Behringer. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.